Hai guys, balik lagi sama gue guys. So guys, di video kali ini guys, gue mempunyai sebuah website lagi yang unik ya guys ya. Di sini kita bisa membuat sebuah tulisan berbentuk gambar ya guys. Jadi tulisan itu nggak pakai font lagi, namun di sini kita memakai gambar ya guys ya. Jadi tulisannya itu ada corak gambarnya seperti itu ya guys ya. Nah jadi caranya simpel banget di sini guys. Jadi langsung aja gue bakal ajarkan ke kalian caranya di sini. Jadi pertama kalian seperti biasa buka dulu google.com ya guys ya. Jadi di sini kalian ketikkan nama websitenya adalah ransomizer. Oke, ransomizer font ya guys ya. Oke, kalian enter. Nah, nanti bakal muncul guys website yang pertama ini guys. Kalian lihat the ransomizer ransom note generator ya guys ya. Nah, jadi kalian klik aja di website yang pertama ini guys ya. Nah, jadi di sini guys di website ini kalian bisa membuat tulisan apapun guys dan coraknya itu unik ya guys ya. Nah, di sini kita bakal coba ya guys ya. Di sini kita bakal bikin sebuah teks. Nah, sesuai dengan judul di sini guys, nama gua adalah Sobat Cooper ya guys ya. Kita bakal coba pakai Sobat Cooper guys ya. Oke, Sobat Cooper guys ya. Oke, jadi gua pakai enter aja guys biar tulisannya atas bawah seperti itu ya guys ya. Nah, kalian klik ransomize ya guys ya. Nah guys, langsung udah muncul tulisan seperti ini guys ya. Jadi keren banget sih guys tulisan ini ya guys ya. Jadi kalian di sini bisa juga guys klik sekali lagi ransomize yang di bawahnya ya guys ya, bukan yang di atas. Kalian klik yang di bawah lagi. Nah otomatis nanti bakal berubah guys untuk tulisannya ya guys ya. Ada backgroundnya itu berubah dan ini bersifat random ya guys ya. Jadi kalau kalian klik lagi ransomize, nah bakal berubah lagi seperti ini guys ya. Kalian klik lagi ransomize, nah berubah lagi guys. Jadi kalian pilih-pilih aja dulu guys mana tulisan yang paling bagus menurut kalian, itu yang kalian pilih guys ya. Nah untuk menyimpannya guys, di sini kalian klik get image guys ya. Nah jadi di sini tulisannya ini adalah berbentuk gambar ya guys ya. Kenapa berbentuk gambar guys? Karena di dalam sebuah font di tulisan itu nggak ada yang bisa seperti ini ya guys. Misalkan S, huruf S ini ada background merahnya seperti ini, kemudian ada kotaknya, kemudian O yang kotaknya lebih kecil, itu nggak ada di font sama sekali ya guys. Kalau kalian pakai aplikasi untuk custom font baru kalian bisa pakai seperti ini guys. Nah namun di website ini guys, kalian hanya bisa menyimpannya sebagai sebuah gambar ya guys ya. Untuk cara simpannya kalian klik kanan aja, kemudian kalian simpan gambar sebagai, kemudian kalian klik download di sini guys ya. Nah jadi di sini udah filenya udah ada guys ya. Oke, nah hasilnya bakal seperti ini guys ya. Nah caranya kalian untuk di sini guys masih ada tulisan the ransomizer ini, kalian crop aja guys, gampang kok guys. Untuk crop gambar seperti ini gampang banget, kalian bisa klik kanan, kalian bisa pilih edit. Nah nanti bakal muncul seperti ini, kalian pilih crop aja guys ya, kalian select dulu seperti ini guys ya, kalian select seperti ini, kemudian kalian crop. Nah udah guys, jadi seperti itu guys, itu dia caranya guys ya. Nah oke guys, jadi balik lagi kita ke websitenya ini. Jadi di sini guys kita bisa mengatur dari colors guys, kalian bisa pilih ya guys ya. Kemudian di sini fontnya, text size, tekstur, ini banyak banget pilihan yang bisa kalian customize ya guys ya. Nah jadi di sini kita bakal coba ganti colornya guys ya. Nah kalian bisa lihat ini ada beberapa color yang bisa kalian pakai guys ya. Kalian klik ransomizer. Nah nanti colornya bakal berubah menjadi pilihan yang ada di American Astel ini guys. Ada perpaduan warna merah, kemudian ada warna ini abu-abu, kemudian putih dan kuning guys. Itu ya guys. Nah di sini ada yang warnanya beda-beda juga, terserah kalian. Dan di sini kalian bisa custom juga, mau pilih warna yang berwarna apa aja guys. Misalkan kalian mau pilih warna biru guys, misalkan di sini warna putih ya, putih aja ya guys ya. Dan di sini kalian campur dengan warna seperti ini guys ya, kalian klik ransomize. Nah nanti bakal ada tulisan seperti ini ya guys, warnanya yang pink, kemudian yang abu-abu, kemudian yang putih seperti itu guys ya. Jadi kalian bisa pilih di sini, kemudian typeface fontnya di sini kalian juga bisa pilih guys ya. Nah jadi guys di sini ada campur-campur guys. Nah fontnya ini bercampur-campur guys ya, ada yang Arial, Comic Sans, Courier, Tahoma sampai Verdana guys ya. Jadi kalian bisa pilih misalkan Arial, misalkan di sini kita maxin aja guys, kita lihat hasilnya guys ya.
Oke. Nah, jadi yang Arial itu tulisannya bakal besar, guys ya. Jadi di sini kalian bisa atur-atur, guys, untuk typeface font-nya ini, guys ya. Kemudian text size-nya juga kalian di sini bisa atur. Nah, di sini ada beberapa tulisan. Jadi di sini bacanya itu per karakter ya, guys ya. Di sini Sober Cooper ada berapa karakter, guys? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, guys ya. Ada 10. Jadi di sini kita bakal cek di sini ada berapa, guys ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, guys ya. Nah, jadi di sini, guys, itu kalian bisa customize per karakter, guys ya. Jadi bukan satu kalimat ataupun satu kata, tapi di sini customize-nya itu adalah per huruf atau angka ya, guys ya. Kemudian di sini ada width-nya juga kalian bisa atur, kemudian texture-nya kalian juga bisa ubah ya, guys. Nah, jadi setiap karakter ini beda-beda karakternya, guys, ataupun texture-nya, guys ya. Dan di sini text style, box shadow, text transformation, line height, text decoration-nya juga bisa kalian ubah, guys ya. Margin, padding, text shadow, vertical align, dan banyak banget di sini, guys ya. Nah, kalau kalian pengen random, guys ya, kalian gini aja, guys, kalian reset ke default, kalian refresh aja, guys ya, kalian klik randomize, guys ya. Nah, nanti kalian bisa di sini, guys, buat aja yang custom-custom ini ya, guys ya, tanpa kalian harus pusing-pusing mikir untuk di sini ya, guys, untuk custom font, colors, dan lain-lainnya, guys, seperti itu, guys ya. Nah, jadi itu dia, guys, video singkat yang bisa gua bagikan, guys, di website ini. Semoga website ini bisa memberikan kalian manfaat, guys. Kalian bisa membuat sebuah nama dengan tipe tulisan yang unik ya, guys, menggunakan website ini. Oke, guys, itu aja yang bisa gua sampaikan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, guys, kalian untuk like, subscribe, dan komen, guys, karena gua bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya, guys ya. Thank you for watching and see you in next video, guys ya. Bye.